Baik, alhamdulillah saya Nasaruddin Umar yang baru saja dilantik sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Saya dibantu dengan seorang Wakil Menteri Agama. Kami mohon doa seluruh masyarakat agar melalui Kementerian Agama masyarakat kita bisa lebih tenang, bisa lebih sejuk, bisa lebih damai sambil membangun peradaban dan membangun masa depan bangsa yang lebih kokoh, lebih konstruktif. Karena kita tahu bahwa tidak ada pembangunan yang produktif tanpa ketenangan, tanpa kedamaian, tanpa keamanan. Mari kita semuanya bekerja sama satu sama lain. Insya Allah kita akan meraih apa yang kita cita-citakan bersama. Demikian dari saya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.